Rekan-rekan sahabat Bonkla, kembali lagi bertemu dengan Dapur Seni Businga. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang persemaian dan pengupasan bahan Bonkla. Nah, ini salah satu bahan Bonkla yang disemai di atas air kolam, dan bagian embrionya, bagian tunasnya ini dikupas supaya lebih memudahkan tunas itu keluar. Dan ini kutu belum diapa-apakan, akarnya sudah mulai keluar. Ini saya akan coba dikupas, apakah nanti kupas sebelah atau enggak, kita akan lihat bagaimana perakarannya. Mudah-mudahan akarnya bisa diselamatkan, tidak banyak yang putus. Ini sekelapnya kelapa yang disemai di atas kolam. Kita kupas kelapa ini untuk dijadikan bonsai kelapa. Kita lihat. Oke. Rekan sahabat Bonkla, bahan Bonkla yang tadi dikupas hasil persemaian di atas kolam ini sudah selesai dikupas, di mana tidak seluruh sabut ini dikupas, ini tidak lain untuk melindungi akar agar tidak putus. Nah, ini tadi pada dalam proses pengupasan ada beberapa yang putus di atas, tapi mudah-mudahan tidak akan berpengaruh secara umum dalam pertumbuhan Bonkla ini. Nah, karena Bonkla ini dari awal sudah hidup di air, kita akan coba kombinasikan di bekas cat ini dengan media air juga, tapi dicampur dengan bekas sabutnya. Jadi ini tinggal masukkan ke sini, sahabat Bonkla. Jadi tidak ada yang terbuang, ini dengan menggunakan bekas cat. Ini diiris kecil-kecil supaya bisa masuk.
ini dimasukkan lagi ke sini. Nah, nanti pada saatnya kalau sudah akarnya tumbuh banyak, bisa dipindahkan ke media tanah. Kita dipakai media air lagi dengan menggunakan bekas serabutnya. Nah, ini sudah dicat, mudah-mudahan tidak akan retak atau pecah. Dikembalikan lagi ini serabutnya, jadi dia tidak akan merasa asing dengan tempatnya, karena memang dari awalnya juga sudah di air. Ini nanti kita kasih air, kalau kasih air bisa di menggenang juga asal basah aja bisa, tidak harus menggenang airnya. Ini nanti menunggu akarnya berkembang dengan pesat, baru nanti dipindahkan ke media tanah. Bisa juga ke media pasir, tapi lebih baik langsung saja di media tanah. Jadi ini semua tidak ada yang terbuang, dikembalikan ke tempat menggunakan barang-barang bekas bisa ya. Nah, ini bisa juga ditutup, kalau memang kurang yakin kita bisa ditutup dengan kain supaya tidak retak. Tapi insya Allah kalau di seperti ini, tinggal nunggu perkembangan akarnya nanti. Jadi mudah sekali rekan-rekan, seperti ini tinggal kasih air ya. Selamat mencoba, berkreasi terus di rumah saja.